Siapa yang boleh bagi duit lebih, saya ceramah di situ. Siapa yang boleh bagi duit lebih, saya pergi ke situ. Siapa yang boleh bagi duit lebih, saya bagi hukum yang bersesuaian dengan dia. Oi, tapi saya tajuk orang pergi umrah. Saya tajuk buat pondok, buat tahfiz, bagi duit untuk dakwah, Islamkan orang. Takkan haram. Kita kat dunia, kita bolehlah jawab. Alah, suka hati aku lah, suka hati aku. Ya, depan Allah nak jawab macam tu ke? Dia bolehlah dia ustaz, tak ada hal. Dia belajar agama, bolehlah dia sembang. Kita kena ibadah, ibadah, ibadah. Dunia apa orang kata, yang penting Allah redha. Tak boleh bro. Dakwah ni kita kena adalah ramah-ramah, bukan marah-marah. Kita yang meniup lalang, bukannya kita yang menjadi lalang. You must know how to be and when to be silent, to be quiet. Keep your mouth shut. Bila kamu membiasakan diri dengan perkara yang betul, walaupun sekecil-kecil perkara, maka bila kamu buat perkara yang besar, kamu juga akan terbiasa dengan membuat yang dengan betul.